Oke, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harrison Ribon TV melaporkan langsung dari depan gedung DPR MPR, di mana hari ini hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Ayo,
Bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa
Indonesia. Betul. Jangan diam. Lawan. PRMP. Betul. PRMP. Betul. PRMP. Betul. Oh,
Sebentar mas, silahkan ya, telepon ke Kita tahu merdeka. Ada dulu. Alhamdulillah.
Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Harrison Ribuan TV. Oke, saat ini saya lagi berada di depan gedung DPR RI. Tepatnya hari Minggu, 16 Agustus 2020. Ini beberapa mahasiswa sedang memasang spanduk ya. Spanduk yang bertuliskan sudah banyak petani yang menanam sudah banyak petani yang menangis di tanah agraris. Sungguh ironis, dan para buruh yang mengeluh, dan kalian masih tutup mata dan telinga. Oke, kita ke depan ya, nggak dengar masalahnya, mikrofonnya kecil. Thank you.
ada pemasangan spanduk lagi ya. Oke, spanduk yang kedua itu bertulis Poros Revolusi Mahasiswa Bandung. Thank you.
jalanan Senayan untuk apa? Sama-sama menyuarakan kegelisahan perasaan rakyat Indonesia. Hari ini kita masih di Bandung yang telah melaksanakan aksi kemarin tanggal 13 di Provinsi Jawa Barat, DPR Jawa Barat telah berhasil merebut kemenangan dengan menjebol MPRD Provinsi Jawa Barat dengan melayangkan tuntutan posisi tidak percaya terhadap MPRD Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang kita masuk Bandung dengan itikad baik, dengan semangat perjuangan perlawanan turun kembali ke lapangan di depan Senayan DPR RI untuk menegaskan kita masuk Bandung, kita bahas revolusi warga Bandung dengan tegas adanya omnibus law yang terus disahkan, yang terus dikejar tayang, yang terus digarap oleh pemerintah. Dengan dalih perubahan ekonomi, dengan dalih kebaikan ekonomi, namun itu hanya menjadi kamuflase belaka. Namun itu hanya menjadi suatu kata-kata yang bias kepada masyarakat. Pada intinya hanya untuk kepentingan korporat. Untuk siapa masalah? Untuk kepentingan korporat. Dan hari ini kita dari Masa Bandung, kota yang lebih baik dibakar daripada gajah, kembali menyerukan gelombang perlawanan penolakan omnibus law. Karena kenapa? Kita dari Polres Revolusi Masa Bandung ada 4 titik ataupun 4 materi prioritas di omnibus law. Pertama, dalam segi hukum, omnibus law cacat secara prosedural, cacat secara konstitusional, dan parahnya lagi telah mengkebiri, telah menutup aspirasi-aspirasi rakyat Indonesia dalam pengobosannya, dalam pembahasannya. Sampai detik hari ini, masyarakat Jawa Barat, warga Kota Bandung, mahasiswa Kota Bandung dan Jawa Barat tidak dilibatkan, tidak dihadirkan dalam pengesahan, dalam pembentukannya. Betul, kawan-kawan? Untuk itu kita tegaskan, kita kembali meramaikan parlemen jalanan, mengampur parlemen jalanan, menegaskan bahwa Masa Bandung menolak total omnibus law. Dan hari ini juga, Masa Bandung menyatakan ultimatum terhadap DPR RI, somasi terhadap DPR RI, karena telah lalai, telah mengkhianati hati rakyat kita, rakyat Indonesia. Karena mengapa? Pada dasarnya, DPR hanya kejar tayang, mementingkan kepentingan-kepentingan korporat, bukan kepentingan rakyat. Nyatanya, di Bandung masih banyak pengusuran, di Bandung masih banyak motor cik, masih banyak perampasan ruang rakyat. Namun hari ini, DPR tidak melihat dinamika sosial yang ada di Jawa Barat. Dengan tetap melaksanakan pembahasan omnibus law. Lalu itu kita nyatakan semangat perlawanan penolakan omnibus law perlu kita suarakan, perlu kita membuat gelombang besar dengan rakyat, buruh, tani, perempuan yang melawan dan elemen-elemen lain untuk membuktikan kepada tirani-tirani di sana, tirani-tirani depan parlemen dalam ruangan ber-AC bahwa mahasiswa dan rakyat tidak akan diam, bahwa mahasiswa akan tetap berang, betul kawan-kawan, bersama rakyat, bersama kepentingan rakyat, bersama elemen-elemen lain untuk menggagalkan sepenuhnya omnibus law. Jangan diam, jangan diam, hidup rakyat. Untuk itu kita tegaskan kembali kepada DPR RI, kepada kawan-kawan media dan kawan-kawan lainnya bahwa kami dalam gerakan hari ini Masa Bandung telah membuat tahta akademik, telah membuat gagasan pemikiran menjadi acuan landasan gerakan kita bersama kawan-kawan bahwa kami menolak omnibus law dengan 4 poin tuntutan ataupun 4 materi yang ada di dalamnya: hukum, ketenagakerjaan, agraria, dan ekonomi. Untuk itu saya mohon ini membacakan ultimatum ataupun penolakan omnibus law dalam waktu hari ini. Mohon kepada si abang dan kawan. Mohon waktunya sebentar kawan, kita akan menyampaikan sedikit poin-poin materi kita. Yang boleh kawan, poin-poin materi kita ataupun tuntutan kita yang intinya penolakan omnibus law ini kita satu frekuensi dan tujuan seperti depan parlemen untuk menggagalkan menolak omnibus law. Pak kawan, hidup rakyat. Kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Jangan diam.
pada hari ini kita dari Metro Bandung yang sama-sama mempersamai gerakan rakyat, sama-sama mendampingi gerakan rakyat dari kawan-kawan seberang, bahwa hari ini Metro Bandung akan terus mengkritik, akan terus menyuarakan gelombang penolakan terhadap Omnibus Law. Bahwa hari ini kita Metro Bandung tetap mempersamai gerakan rakyat, bahwa hari ini Metro Bandung tetap menyuarakan keresahan dan ketakutan masyarakat perihal Omnibus Law. Kita dari Poros Revolusi Masa Bandung yang tergabung dari kawan-kawan mahasiswa ingin menyampaikan sedikit keluh kita hasil dari pemikiran dan ruang dialektis di Kota Bandung. Ini juga menjadi informasi bahwa kawan-kawan bahwa inilah yang dibawa oleh Bandung, inilah naskah dan sikap yang dibawa oleh Bandung. Omnibus Law hanya menjadi suatu jalan kemunafikan, jalan keburukan untuk keterpurukan masyarakat Indonesia. Karena pada kenyataannya Omnibus Law ini hanya untuk kepentingan segelintir orang, tidak ada aspirasi yang diserap, tidak melihat dinamika sosial ataupun kebutuhan masyarakat, tetapi kebutuhan ekonomi global. Betul kawan-kawan? Hidup mahasiswa. Nah, lalu apa yang menjadi poin-poin pembahasan dari Bandung perihal Omnibus Law ini? Yang jelas akan kami tolak dan kami serukan untuk menjegal dan menggagalkan Omnibus Law. Pertama, dampak buruk dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Omnibus Law diantaranya, satu, dalam aspek ketenagakerjaan yang jelas akan otoriti semakin majalela, hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha, pengubahan gaji minimum tidak jelas, kontrak pekerja tidak pasti, dan mempermudah TKA untuk masuk ke dalam negeri, seharusnya pemerintah bertanggung jawab dalam pemberdayaan SDM lokal dan tenaga kerja lokal. Lalu kedua, dalam aspek lingkungan dan hidup agraria, jelas perampasan ruang rakyat akan semakin terjadi untuk kepentingan merkantilisme asing untuk liberalisasi kapitalisasi Indonesia. Lalu ketiga, dalam aspek ekonomi, jelas membunuh ekonomi kerakyatan, jelas melegitimasi liberalisasi kapitalisasi asing berkembang Indonesia, dan dalam perdagangan akan terjadi sentralisasi monopoli, praktek monopoli Indonesia. Lalu dalam perkooperasian akan menjadi kapitalisme dan kooperasi hanya menjadi wadah belaka. Lalu kegiatan impor menjadi sentral, dan petani, buruh, pedagang, dan lain-lain ekonomi kerakyatan akan semakin tersintas, akan semakin terpuruk akan Omnibus Law ini. Maka dari itu, kita dari Poros Revolusi Masa Bandung, kita tergabung dari Kebos Kampus di Bandung, pertama, menyatakan sikap. Satu, Omnibus Law RU Cipta Kerja mengabaikan prinsip demokrasi karena menutup pintu partisipasi publik dalam pengesahannya. Dua, Omnibus Law RU Cipta Kerja adalah produk hukum yang diinkonstitusionalkan dan mencederai prinsip prias politika. Yang ketiga, Omnibus Law RU Cipta Kerja bukan solusi meningkatkan ekonomi karena hanya untuk kepentingan golongan tertentu dan merupakan karpet merah untuk investor dengan dalih pertumbuhan ekonomi. Lalu tuntutan kita dari Poros Revolusi Masa Bandung perihal Omnibus Law. Dalam tuntutan kami pada Omnibus Law ini adalah yang pertama, menghentikan seluruh proses pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan mendesak DPR Republik Indonesia membuat produk hukum baru untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Poin tuntutan yang kedua, poin tuntutan yang kedua, agar mendesak DPR RI untuk mencabut draft rancangan undang-undang cipta kerja dari program legislasi nasional. Poin tuntutan yang ketiga, Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukan solusi mengingatkan mendesak pemerintah untuk menciptakan iklim investasi dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. RUU Cipta
Cipta Kerja merupakan produk dari kapitalisme yang berdampak menciptakan mengedepankan hak-hak pekerja dan mewujudkan keadilan bagi para pekerja seadil-adilnya. Dan tuntutan yang kelima, bahwa Omnibus Law sedari awal sudah cacat secara prosedural dan wajib kita tolak karena banyak melanggar prinsip rule of law. Bahwa Omnibus Law sekali lagi hanya alat bagi kepentingan pihak-pihak tertentu dan tidak mensejahterakan rakyat. Yang terakhir, bahwa kita masih melakukan terus melakukan gerakan yang besar dan melakukan penolakan. Ya, sekian dari kita. Terima kasih kawan-kawan yang meliput. Dan kita menolak keras akan represi kita terutama dua ruang demokrasi di Indonesia. Sekian dari saya, Forum Simposium Mahasiswa Bandung. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup pelajar! Hidup pelajar! Jangan diam! Lawan! Jangan diam! Lawan! PRMB! Menggebur! PRMB! Menggebur! Ya, terima kasih. Silakan lanjut kepada kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih. Untuk kawan-kawan masa mana ke Bandung? Maka dari itu sekali lagi, kawan-kawan pemuda mahasiswa, kawan-kawan pelajar, untuk sekali lagi perhatikan bagi setelah angka tiket poster tujuannya kawan-kawan. Kita sekali lagi tujuan kita untuk mengkampanyekan, menaikkan isu ini dan menjadikan isu kita bersama secara nasional kawan-kawan. Mungkin banyak isu yang kita tidak membahas hari ini kawan-kawan. Perlu juga kawan-kawan perlu dan mahasiswa menyatukan suaranya mengenai beberapa sektor yang terjadi di sektor pendidikan juga hari ini. Bukan hanya melainkan mahasiswa,
bukan hanya mengancam setiap elemen masyarakat. Semuanya perlu kita tahu bahwa Omnibus Law adalah suatu format yang gagal yang dihasilkan dan dihasilkan oleh pemerintah dari Indonesia. Mengapa kita menyebut Omnibus Law adalah format yang gagal? Hukum kami untuk penyelidikan keadilan, namun kami tidak mau hadir pada bentuk-bentuk.
Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup buruh. Hidup perempuan yang melawan. Hidup rakyat Indonesia. Salam hormat, terima kasih. Anak kawan-kawan pemuda mahasiswa. Kawan-kawan semuanya, hari ini kawan-kawan kita Kita berikan kepada kawan-kawan. 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 Kita ber
Indonesia. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Maka hanya ada satu kata, lawan. Lawan, lawan, lawan. Terima kasih. Yang setahuku, penguasa tidak akan memberikan dengan cuma-cuma kekuasaannya. Harus digulingkan dengan perjuangan yang hebat, dengan perjuangan berbagai sektor rakyat lainnya, kawan-kawan. Dengan perjuangan massa yang memiliki tujuan yang sama. Maka daripada itu, orasi politik berikutnya saya panggil kawan-kawan dari Poros Revolusi Bandung untuk maju ke depan. Kawan-kawan Poros Revolusi Bandung, sebelum maju ke depan, atau kawan-kawan Poros Revolusi Bandung, silakan rapikan barisannya agar geser untuk merapat ke sini, kawan-kawan, dengan kawan-kawan buruh. Ayolah kita rapikan barisannya. Jikalau kawan-kawan juga ingin ada satu persatuan, tidak ada sekat di antara kita, kawan-kawan. Apakah tidak malah dimajar kawan-kawan bangun dan tersebut tidak? Lama mungkin, walaupun itu tidak ada yang terlentasikan setiap yang kampung. Oh.
juga mulai keroncongan. SKM aja. SKM, susu kedelai madu, minuman sehat terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi. SKM punya banyak varian rasa, ada madu, stroberi, coklat, dan melon. Ayo beli rasa favoritmu.